Alright, hello nih, nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan Rush Zenkai Rush Battle ya, untuk Hadaka Ashigoku atau Put Goku yang berasal dari Saiyan Saga. Ini adalah karakter support yang cukup bagus, dan di sini kalian bisa lihat ya karakter-karakter yang bisa kalian gunakan. But easy, literally ya, the best tetap Frieza Desuyo. Dan bagi kalian yang belum punya karakternya, kalian bisa beli di sini seharga 2000 Chrono Crystal. Tidak recommended sebenarnya, tapi it is what it is ya. Bagi kalian yang nggak tahu Rush Zenkai Rush Battle itu apa, itu adalah event di mana kalian bisa mengupgrade karakter kalian untuk bisa digunakan kembali, karena ini karakter lawas ya. Dan untuk selebrasi kali ini kita dapat giliran untuk Goku. Oke. Dan di sini saya sudah mencapai lantai 25 dengan tim ini. Saya tidak punya Frieza, sayang sekali. Saya gunakan ini aja. Ini saya sudah nyoba dan saya sudah mentok ya. Dengan tim ini saya sudah sampai lantai 25. Ya, kalian bisa challenge dengan tim ini ataupun kalian bisa menggunakan metodeku. Itu adalah dengan menggunakan satu karakter di sini, lalu yang lain adalah penyedia kartu hijau atau green card serta death buffer. Itu sih biasanya aku pakai itu. Nanti kita coba btw, tapi sementara ini dulu untuk nyelesain ini secara free to play. Kalian bisa selesaikan semuanya, terus selanjutnya sisanya kalian dapatkan dari misi ya. Misi ini kadang kurang kelupaan. Jadi ya, misinya kita bisa dapat Zenkai di sini, dan kalian perlu 14 hari untuk menzenkai karakter ini secara gratis ya. Jadi untuk showcase tunggu aja ya. Itu. Oke, Zenkai 3. Enggak, kalian bisa beli dengan diskon, tapi saya tidak rekomendasikan itu ya. Ya contohnya Zenkai Kakushi ini dia. Oke. Jadi tuh kita akan langsung aja praktek untuk main besoknya battle dengan tim seperti ini. Sekiranya sangat-sangat easy sih, tapi it's okay, kita coba pakai biasa, terus nanti kita pakai tim yang saya pakai. Itu adalah tim biasa saya gunakan untuk nyelesain PvE atau event, yaitu dengan feature Gohan Death Buff dan juga Whis. Yes sir. Asik. Yes sir. Dan menariknya kita bisa menggunakan UI Goku ya. Dan UI Goku ini dapat equipment btw. Yes sir. Dan karakter ini punya areal green card yang sangat bagus. Itu kita keganti ya, karena saya lupa kalau ini karakter itu apa namanya. Kita di sini ada autonya ya. Anjay, wow, ini sakit kah? Oke, oke, take it, I will take that. Homing gak meh-meh ya. Yoi. Nah, kasih damage. Ada ke Ashigoku. Terus kita bisa maju sini, terus green card untuk dapetin card draw speed dan juga yang lain-lain ya. Dan jika kalian diserang musuh juga kalian bisa menghindar. Yep. Kalian bisa juga kembaliin mini gates dengan asi. Mini gates dengan menggunakan blue card ya. Nice.
Ini juga damage-nya besar btw dengan unik equipment juga. Nice. Begini ya. Saya lagi nyari cara untuk apa buat karakterku jadi berotot, gimana ya? Karakterku ini berotot ya. Terus kita bisa menggunakan tim yang sering saya pakai. Kalau kalian nggak punya karakter-karakter tertentu kan. Doi. GT atau Sun Family? GT sih pokoknya. Jadi nanti nggak guna dong. Kita pakai Twitter Tuhan. Yes sir. Plus bisu. Nah, ini informasi yang sering saya gunakan hingga Twitter Tuhan ini menjadi salah satu karakter yang sering saya pakai ya. Baik di PvP maupun di PvE. Emang sering ya, karena yang bisa dibilang event-event seperti Rush Battle ini saya pakai Guan terus coy. Dan itu dulu sering kali saya pakai karena sampai 100 lantai kan. Oke, setup kita dimulai. Oke, let's go. Kita drop di sini. No. No, aku misplay. No. Boom. Bayangan gaya sih. Misplay saya, cuy. Kita pakai trik, kita ngembaliin penis. Yes sir, makanya very very GG bosku. Kita isi penis sebentar, kita nggak usah pakai step-step-step-stepan. No, aku misplay. salah klik, saya klik di tengah-tengah dong. Wisan, mau nggak mau. Mati sih wis. Jelas. Ya bisa racing rush di sini sebenarnya. Yo ih. Kita pakai ultimate untuk mengakhiri video kali ini ya. Jadi tuh sekiranya ya saya akan coba live stream juga untuk nyelesain ini, mungkin main PvP bersama kalian juga, tunggu aja ya, ambil dapetin chrono crystal karena ini event dapat chrono crystal kalian 300 chrono crystal, it's important untuk way to play ya. Jadi tuh thank you for watching, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you to the next one. Matane. Sir. Itu aja ya. Bye bye.